Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan go to Curug Cibareum. Saksikan terus ya perjalanannya. Halo guys, kita mau ke Curug Cibareum. Ayo go. Nah, kita sudah sampai di jalan utama nih guys. Selamat datang di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini memiliki beberapa ragam tempat loh guys. Jika kita ingin pergi ke Curug Cibareum, cukup membayar tiket Rp18.000 per orangnya dengan jarak tempuh sekitar 2,8 km atau kurang lebih 1 jam. Apa, Cid? Ibu. Hai. Traveling. Halo, Cid. Halo, Ibu. Kenapa, Teh? Istirahat dulu. Siapa ya? Hai. Semangat, semangat. Nah, untuk sampai di Curug Cibareum, kita harus melewati jembatan Gayonggong nih guys. Jembatan yang ada di atasnya punya panjang ratusan meter dengan tinggi dari permukaan rawa mencapai 2 meter. Dan jembatan ini juga cocok untuk spot foto-foto loh guys. Aslinya lebih keren. Indah banget pemandangannya guys. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di air terjun Cibareum. Nah, alhamdulillah udah kita udah sampai guys. Curug Cibareum. Wah, lihat indah banget kan. Ini juga banyak gazebonya guys, jadi kalian gak usah bingung jika hujan turun. Masya Allah, dingin banget guys, terasa mandi sama air es nih. Hai Tete, hai. Hai Ibu, gimana Bu? Dingin gak Bu? Banget ya. Aduh, kalian harus benar-benar coba ini. Thank you.
Sampai di sini dulu ya guys videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.